Salah satu elemen arsitektural yang selalu hadir pada sebuah bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai, yaitu tangga. Saat ini memiliki berbagai bentuk desain. Di antaranya adalah tangga lurus atau model I, tangga berbelok arah atau model L, tangga berbalik arah atau model U, dan tangga bercabang atau model Y. Dari semua model tangga tersebut pasti menyisakan space kosong di bawahnya. Kali ini, desain akan memberikan beberapa inspirasi untuk memanfaatkan space kosong yang berada di bawah tangga. Yang pertama adalah taman di bawah tangga. Tangga yang berada di salah satu sudut rumah ini mempunyai bentuk L dan menyisakan space luas di bawahnya. Sebuah taman kering atau rock garden adalah pilihan tepat untuk mengisi space tersebut. Selain memperindah, taman ini pun bisa menjadi area hijau dalam rumah. Taman kering atau rock garden adalah salah satu alternatif taman di dalam ruangan. Didominasi unsur bebatuan, pasir, dan pengerasan pada bagian tertentu. Tanaman yang digunakan adalah yang bersifat tidak membutuhkan banyak air, seperti pandan Bali, sansevieria, atau bromelia. Dari segi perawatan, taman ini terbilang lebih ringan. Ruang kosong berikutnya dapat kita manfaatkan sebagai pantry, seperti pada tangga servis berikut ini. Jika space di bawah tangga lebih luas, bisa digunakan sebagai toilet. Dengan memperhatikan ketinggian area tersebut, yaitu minimal harus 2 meter dari lantai ke plafon. Serta jangan lupa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan di dalamnya untuk mencegah lembab dan bau yang tidak sedap. Yang terakhir yaitu sebagai area penyimpanan. Pemanfaatan area bawah tangga sebagai penyimpanan memang sudah banyak diterapkan. Dibuat rak-rak ambalan yang digunakan untuk menyimpan buku atau barang-barang pajangan, atau dibuat lebih tertutup untuk menyimpan sepatu dan sebagai gudang serbaguna. Dengan memperhatikan luas serta kemiringan ruang di bawah tangga, serta dengan ide dan kreativitas, ruang kosong di bawah tangga bisa kita manfaatkan untuk berbagai fungsi. Semoga terinspirasi. Tak hanya area bawah tangga saja yang terkadang kosong. Tetapi pada sebuah hunian, terkadang ada juga area kosong yang dapat kita sebut sebagai ruang transisi. Ruang transisi ini biasanya yang menghubungkan ruangan satu dengan ruangan lainnya yang ada di rumah. Nah, daripada terlihat kosong, ruangan transisi ini dapat kita dekor agar tampak menarik. Yuk kita lihat bagaimana tips untuk mendekor ruang transisi seperti yang satu ini. Tujuan dari mempercantik ruangan transisi ini adalah untuk membuat terkesan lebih penuh, jadi tidak terlalu kosong. Nah, satu hal yang harus kita ingat adalah you want to do something with the ground first. Jadi yang akan saya letakkan adalah karpet. This is for a ground area. So, one tip you have to remember bahwa kalau misalnya Anda menggunakan karpet yang bundar, sebaiknya gunakan meja yang bundar. Atau kalau Anda menggunakan meja yang panjang atau persegi panjang, gunakanlah karpet yang persegi panjang. Jadi jangan pernah gunakan meja yang bundar dengan karpet yang kotak. That's a big no-no. Untuk menselaraskan area rug atau karpet yang tadi sudah saya taruh dengan bentuk lingkaran, so, saya taruh dengan meja bundar. Nah, meja ini yang satu harus Anda ingat adalah size. So, one tip you have to remember, if you gonna put a meja di sini, mejanya adalah tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. So, it has to be the right size. Now, how can I make this table really nice? I'm gonna show you how to. I'm sure you know, taplak meja bundar, taplaknya juga harus bundar. So, keep that in mind. Anda bisa pasang taplak meja yang Anda sukai, your favorite or any of your collection.
Jadi di area transisi ini yang Anda harus ingat adalah dia adalah penghubung dari ruangan-ruangan lain. So, you want to make a really nice centerpiece there. Nah, di sini saya memilih centerpiece yang besar. Saya pilih tanaman. So, this plant will make a really nice centerpiece. Pilihlah yang tinggi dengan pot yang besar. So, all your favorite, maybe like a bigger pot will be better. You can put some of your nice collectible items. So, decorate it as much as you like. Remember to always use carpet and then table, tablecloth, and then one big centerpiece.